Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini pribadi akan membuat sebuah info aja ya. Ini tentang dunia per sound system ya. Ini udah kotak-kotak. Ya, pokoknya bahasanya kotak-kotak kayak gini. Nah, seperti itu. Ini apa ya? Pribadi sudah pesan, yaitu apa ya? Nah itu. Kelihatan ya, nah itu jack tambah soket speakon. Nah itu tidak kelihatan karena kecil ya. Terus tokonya sendiri, nah itu harganya ini pribadi beli 10 pasang ya, karena per pasang harganya per pasangnya ya bisa dicek di tokonya sendiri. Nah itu toko online-nya ya ini. Sekarang nggak usah berbelit-belit, langsung dibuka aja. Tuh awas, mana ini bukanya? Ini pribadi cutternya mana ini? Dah ini aja pokoknya, sepenting buka. Tuh awas. Ini ya warnanya, bisa dilihat sendiri, orange agak ke merah-merahan. Set. Kalau untuk sound system miniatur ya lumayan berwarna ya, bisa udah gitu aja, bisa memberikan warna. Kalau bahannya ya lumayan, namanya lumayan ya, begini ya, lumayan. Nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek, lumayan. Kalau di bawahnya jelek ya jangan jelek-jelek amat, nggak terlalu jelek-jelek amat. Kalau dengan yang biru biasa, kalau yang biru itu ada bautnya ya di sini, kalau ini nggak ada baut, cuma ada lubangnya aja, jadi bautnya tersendiri. Harap maklum karena pribadi lokasi di pinggir jalan poros. Udah. Yo, tunggu dulu. Seperti ini ya. Pribadi mau pompa ban sepeda dulu. Ya lanjut lagi. Tadi habis apa ya? Nambah angin. Angin kok ditambah, Mas? Ya namanya bahasanya itu nambah angin. Kalau dibandingkan dengan yang biru, yang kayak yang sebelumnya, yang kayak gini, yang seperti ini kan biru. Nah, dia itu di belakangnya itu udah menempel bautnya, maksudnya di dalamnya sini. Di dalamnya sini itu udah ada bautnya memang. Jadi nggak perlu di belakangnya sini, nggak usah kasih baut. Nah, itu. Mur, nah itu udah ada murnya di dalam, lengket ya, warna kuning kalau nggak salah. Di dalamnya sini dia udah tersimpan, memang sudah terpasang, jadi pas kita masukkan dalam sini ya tinggal baut aja. Nah, itu aja. Terus apa lagi ya, kalau masalah bahan kayaknya sepertinya bagusan yang biru, sepertinya ya. Nah, seperti ini. Baru perbedaannya kalau yang biru itu didorong begini langsung diputar set. Nah, itu diputar kembali itu nggak bisa, harus di maksudnya pengaitan itu harus didorong ke belakang baru diputar membuka. Nah, ini enggak, jadi sudah otomatis dia mengunci sendiri. Nah, klik, udah. Terus buka lagi ya, putar. Klik. Nah, ini kalau keseringan biasa buka nutup, itu ya akan longgar juga. Jadi, alangkah baiknya ya ditekan lah, agak sedikit tekan seperti ini. Biar nggak cepat longgar ya.
Terus apa lagi? Kalau banyak yang di dalam ya seperti ini, sama aja ya, sama aja dengan yang biru, min plus min plus, terus ini juga min plus min plus, jadi berpasangan. Kalau menggunakan satu way juga bisa, dua way juga bisa, jadi berfungsi keduanya ini, antara keempat pinnya ini. Ini. Kalau untuk miniatur ya lumayan mantul, mantap ya. Mantap. Udah warnanya juga orange. Kalau warna lain gimana Mas? Ya ada juga yang warna lain, mungkin ya bisa dicek toko online-nya mungkin. Kalau tingginya sendiri pribadi akan ukur kan garisan terpanjang di dunia. Ini dia. Ini panjangnya kalau dari sini ya. Kisaran 7,5, 7,5 cm panjang dari ujung sampai ujung sini. Kalau lebarnya ya 1,3 lah. 1,3. 3 cm, 3 cm ya. 3 cm tingginya, lebarnya 1,5 lah. Kurang lebih 2,5. Kalau tingginya ini kedalamnya ini ya 1,9 cm ya. Kalau ini 5 cm-an. Udah. Dan mungkin itu aja, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Matur nuwun. Joget.